Alah, apaan itu hantu? Wah. Eh, Maro teriak tuh. Ayo cabut, ada setan. Salah lihat kali lu, mana ada setan? Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri. Seriusan lu? Mana setannya? Itu. Wah, beneran. Lari. Gara-gara si Wukong pulang kampung, terpaksa deh gue main solo. Tapi biarpun gue main sendiri, gue pasti buaya nih. Oh no. Loh, kok HP gue nge-lag? Mana pingnya tinggi banget lagi? Tuh kan, jadi kalah gue. Eh Maxim, jangan marah-marah dong. Kenapa sih lu? Ini, gue lagi asik main, HP gue malah nge-lag. Mana pingnya gak stabil lagi. Lu pasti belum install aplikasi Nox Booster. Hah? Nox Booster? Emang itu aplikasi fungsinya buat apa, Dam? Nox Booster adalah aplikasi yang berguna banget buat smartphone kita. Karena Nox Booster punya fitur mempercepat RAM yang bisa meningkatkan kinerja ponsel kita. Dan ada fitur eksklusif nih dari Nox Booster yang pasti berguna banget buat orang yang suka main game Free Fire kayak kita. Namanya fitur akselerasi game VPN yang bisa bikin HP lu lancar dan gak patah-patah saat main game Free Fire. Masa sih? Oke deh, gue coba pakai fitur dari Nox Booster ini. Gimana? Wah, gila, jadi lancar banget nih. Ping gue juga jadi stabil, gak naik-naik kayak tadi. Tapi Dam, HP gue kalau dipakai main game makin lama kok makin panas ya. Tenang aja, Nox Booster juga punya fitur pendingin CPU yang bisa mendinginkan dan menjaga suhu HP lu biar tetap adem. Wah, tahu gitu mah, harusnya dari dulu gue install aplikasi Nox Booster. Aplikasi kayak gini mah wajib dikasih bintang 5 nih. Nah, tunggu apa lagi? Ayo download Nox Booster sekarang. Cek linknya ada di deskripsi ya. Bentar woi, gue capek. Setannya masih ngejar nggak? Kayaknya dia nggak ngejar deh. Eh, si Alok mana? Waduh, kita ninggalin Alok sendirian di sana. Udahlah, biarin aja dia dimakan setan. Hahaha, bener tuh. Jangan gitu dong, dia kan teman kita juga. Ya mau gimana dong, emang lu mau kesana lagi? Ya enggak sih, mending kita nunggu sampai besok aja. Soalnya hantu kan gak mungkin keliaran pagi-pagi. Ide bagus tuh. Terus kita tidur di mana? Ya di sinilah, mau di mana lagi? Apaan sih? Tunggu aja sih lu. Ngapain sih lu? Ah? Hah? Ayo, kita kembali ke tenda. Ayo, kasihan si Alok. Lah, kok Alok gak ada? Waduh, tas gue mana nih? Tas gue juga hilang. Tas kita hilang semua. Kalian kok pada khawatir sama tas sih? Si Alok ngilang nih. Ya, dia mah gak terlalu penting. Iya, bener tuh. Aduh. Ada yang aneh gak sih? Aneh gimana? Masa setan ngambil tas kita? Iya juga sih. Tapi kalau menurut gue ini bukan perbuatan setan. Kalau bukan setan, terus apaan? Kalian gak lihat semalam dia terbang? Bener tuh. Iya, serem banget. Bener kan? Sekarang lu baru percaya kalau setan itu ada. Bukannya sekarang udah zaman canggih ya? Semua orang bisa terbang pakai alat. Oh iya, bener juga. Dari tadi lu benar-benar doang, Dam. Hehehe. Ya maaf, kita harus selidikin nih. Bener tuh.
Lah, kok lu di sini, Nyet? Hah? Ngomong apa lu, Nyet? Gue enggak ngerti. Woi, mau kemana, Nyet? Tungguin gue. Udah hampir malam nih. Kita nggak nemu petunjuk apapun. Iya nih, bener. Lu ngomong bener lagi, gue keplak lu, Dam. Hehehe, gue lapar banget nih. Iya, gue juga. Eh, apaan tuh? Lari, woy. Bentar. Bukannya kita mau cari tahu setannya ya? Ngapain kita lari? Oh iya. Ya elah, emang lu mau ngelawan dia? Si monyet bilang apa? Dia bilang itu bukan setan asli. Jadi gitu ceritanya. Emang itu siapa, Nyet? Oh gitu. Emang monyet ngomong apa? Kata dia orang ini nyamar jadi setan buat nakut-nakutin orang yang camping di sini. Pasti dia nakut-nakutin terus nyuri barang orang yang camping. Dia bilang apa, Dam? Iya bener tuh. Dari kemarin lu benar-benar mulu. Enggak, itu monyet yang bilang. Oh gitu ya. Sorry. Sialan lu, boy. Jadi gitu ceritanya. Sialan lu, setan. Terus si Alok hilang kemana? Mana? Sialan, apes banget gue. Teman-teman gue pada kemana sih? Nyesel gue ikut camping kayak gini.